Ada apa? Pasal dia tengok ramai, jadi dia takut selepas dia lakukan benda tu. Dan bila bermula tu, of course lah, kami bila pula pun dia datang tu, kita panggil dia keluar, dia tak keluar pasal apa. Cuba nak keluar kali pertama sebenarnya, bila dia nampak ramai orang, dia takut. Dia takut, takut. Dan kemudian kami bawa dia keluar, kami berjaya bawa dia keluar. Dan penampak dia, yang ada di situ pun nampak pihak polis bawa keluar dia untuk masa yang pertama, keselamatan dia lah. Dan Alhamdulillah, tanpa apa-apa insiden yang tidak diingini, dan kami seterusnya telah mengawal di tempat itulah pihak polis. Saya telah meletakkan anggota saya, macam saya kata, mula-mula kami ada hampir 50 orang termasuk saya. Dan kemudian ekoran daripada itu juga, saya dan kawan khas saya sendiri telah berkumpul dengan 3 ketua penduduk di sekitar Putera Perdana ini, yang mempunyai pengaruh di atas penduduk Putera Perdana. Saya sendiri pun ada berjumpa malam tadi dan meminta dan menerangkan kejadian yang sebenarnya, tak ada melibatkan perkauman, dan meminta supaya tidak ada kenapa dia pihak yang mengambil kesempatan untuk mengatakan bahawa ini adalah satu isu perkauman.